بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini kita masih merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka seyogyanya kita seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Ahyal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita, pembahasan pada kitab yang berjudul Masailul Jahiliyah, yaitu permasalahan-permasalahan jahiliyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Insyaallah akan kita bahas beberapa masalah pada pagi hari ini, dua atau tiga masalah, dan semoga Allah memudahkan perjalanan muhadharah kita, tausiah kita, perjalanan belajar ilmu syar'i kita, dan diberikan barokah yaitu aziyadah fil khair, bertambahnya terus suatu kebaikan pada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Permasalahan pertama yang akan kita bahas adalah i'tidaruhum an qabulil haqqi bi'udrin batil, yaitu alasan mereka, orang-orang yang terjerumus pada perkara al-jahiliyah, adalah mereka beralasan dengan alasan yang batil di dalam menolak kebenaran. Mereka memiliki alasan yang batil, alasan yang tidak benar, alasan yang tidak hak di dalam menolak kebenaran. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya seorang mukmin, seorang muslim yang berserah diri kepada Allah dan Rasulnya, ketika mendapatkan Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Tidak ada suatu pilihan antara mengerjakan ataupun tidak. Hanya satu pilihan bagi mereka, yaitu sami'na wa ata'na. Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Jadi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan, ketika mendapatkan Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, maka tidak ada pilihan lagi bagi mereka. Tidak ada yang namanya pilihan lagi ketika sudah mendapatkan Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu perkara. Tidak ada satu kata kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ahyal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan mereka orang-orang yang terjerumus kepada
perkara jahiliyah, mereka menolak suatu kebenaran dengan alasan yang tidak benar. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 77-78. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kazzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna gulf. Yaitu ketika mereka, orang-orang ahlul kitab itu, datang kepadanya para rasul yang tidak diinginkan, maka mereka mendustakan. Ada sebagian mereka mendustakan, ada sebagian mereka itu membunuh para rasul. Na'udzubillah min dzalik. Dan mereka mengatakan wa qalu qulubuna gulf. Dan mereka berkata bahwa hati kami itu gulfun, terkunci, tertutup. Para ulama memiliki beberapa tafsiran tentang perkataan mereka wa qalu qulubuna gulf. Dan hati kami itu tertutup. Yang pertama adalah sesuai dengan zahirnya, bahwa ketika sampai dakwah kepada mereka, alasan mereka di dalam menolak kebenaran adalah hati kami tertutup. Qulubuna maghlubah la nafhamu kalam ar-rasul. Hati kami tertutup dan tidak memahami perkataan rasul. Padahal rasul datang dengan suatu yang sifatnya jelas sekali. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, makna daripada waqalu qulubuna gulf, mereka berkata bahwa hati kita itu terkunci, maksudnya adalah ay qulubuna mamlu'atun bil ilmi falasna bihajatin ila kalami ahad. Artinya hati kita itu sudah penuh dengan ilmu, jadi tertutup betul, sudah penuh dengan pengetahuan, sehingga sekali lagi kami tidak butuh yang namanya ilmu, walaupun hal itu datang daripada rasul. Maka bisa dipahami bahwa makna yang pertama adalah bentuk daripada ihmal ataupun peremehan, sedangkan yang kedua adalah maknanya al-kibr, yaitu kesombongan. Kedua-duanya merupakan sebab seseorang menolak daripada kebenaran, baik karena dia meremehkan ataupun dia karena sombong. Sombong merasa dirinya sudah penuh ilmunya, sudah banyak pengetahuannya, sehingga menolak dakwah para rasul. Ayuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada permasalahan pada poin ini kita bahas tentang seputar al-kibr, yaitu kesombongan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu yang sudah ma'ruf di telinga kita, bahwa kesombongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tardul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Sudah kami sampaikan kemarin bahwa definisi seperti ini adalah bukan definisi letterlek pada kalimat tersebut, namun Rasulullah memberikan suatu definisi yang berhubungan dengan salah satu pengaruh daripada sombong tersebut. Di antara pengaruh sombong pada diri seseorang, yaitu dia akan menolak kebenaran. Dia akan menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa al-kibru huwa isti'zamun nafsi wa ru'yatu qadriha fauqa qadril ghair. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa yang namanya sombong itu adalah isti'zamun nafsi, dirinya merasa besar, wa ru'yatu qadriha, dan dia melihat kemampuannya itu melebihi kemampuan orang lain. Seperti ini, ini adalah perkataan dari Al-Imam Al-Ghazali tentang kesombongan. Dan perlu dipahami bahwa yang namanya al-kibr, sombong itu adalah miftah as-syaqa, yaitu sumber daripada malapetaka. Sumber dari malapetaka. Maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis Muslim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardal. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr.
tidak masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dalam hati seseorang itu masih ada kesombongan, walaupun sebesar biji sawi ataupun sebesar biji bayam. Ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita ketahui, iblis laknatullah. Iblis laknatullah. Kesesatan iblis dan sebab masuknya dia ke neraka adalah al-kibr, yaitu sombong. Ada beberapa ayat yang menceritakan tentang kisah Adam dan iblis, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam, sujud penghormatan, bukan sujud ta'abud namanya. Sujud penghormatan, dia menolak. Dia mengatakan ana khairum minhu. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, saya itu lebih baik daripada Adam. Engkau ya Allah ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini adalah satu qiyas ataupun analogi yang dipakai oleh iblis, dan ini analogi yang salah. Jadi kalau seseorang itu diciptakan dari sesuatu yang lebih baik, tidak pantas dia itu menghormati seseorang atau sesuatu yang diciptakan yang menurut dia itu lebih rendah. Menurut iblis adalah api itu lebih baik daripada tanah. Ini menurut iblis. Dan ini merupakan qiyas fasid. Qiyas fasid, yaitu analogi yang rusak. Walaupun pada dasarnya kita di dalam menerima perintah Allah itu tidak melihat seperti yang dilihat oleh iblis, mana yang lebih baik, mana yang lebih buruk. Kalau para ulama mengatakan bahwa pada dasarnya at-turab, tanah itu lebih baik daripada api. Karena api itu sifatnya merusak, sedangkan tanah itu sifatnya memperbaiki, menumbuhkan tanaman. Walaupun demikian, andaikan saja, ada mimbab al-iftirodi, jadi andaikan saja, iblis itu diciptakan dari tanah, yang hakikatnya lebih baik daripada api, dan Nabi Adam itu dari api, ya. Dan ketika diperintahkan oleh Allah, maka dia tidak melihat unsur, ya, materi dari mana dia diciptakan. Tapi ketundukan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang paling penting. Bukan dilihat apakah dia itu lebih baik atau tidak. Tidak seperti itu, tapi ketundukan seseorang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang paling penting. Jadi, qiyas yang digunakan oleh iblis ini adalah qiyas yang fasid. Dan termasuk hal ini merupakan sebab seseorang menolak kebenaran. Jadi, qiyas yang fasid, qiyas yang tidak benar. Kalau dia menolak kebenaran, menolak perintah Allah karena lantaran dia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah, ini adalah suatu qiyas analogi yang keliru. Sebagian orang mengatakan bahwa ini adalah al-qiyas al-himari. Al-qiyas al-himari itu, Pak. Jadi al-himari, himar itu keledai. Qiyasnya keledai. Ada satu cerita, jadi cerita sebagai contoh saja, bahwa suatu saat keledai itu membawa barang bawaan berupa garam, Bapak. Garam, kemudian dia lewat pada suatu tempat yang di situ ada air. Dia kehausan, kelelahan, akhirnya dia masuk air tersebut, berendam. Setelah beberapa menit, tentunya garam yang dimiliki garam adalah meleleh, melebur ketika berada di tempat yang sifatnya cair seperti air. Setelah beberapa lama mencair dan dia keluar dari air tersebut merasa ringan. Oh. Dia mengambil kesimpulan, jadi masya Allah, sekali mendayung itu satu dua gunung terlampaui. Satu sisi dia bisa minum, bisa menghilangkan kehausannya. Satu sisi dia bisa menghilangkan bebannya, jadi ringan. Satu saat dia juga membawa suatu beban juga, tapi beda bebannya, bukan garam, tapi kapas. Jadi kapas. Dia lewat itu tempat. Dia berpikir, oh iya, saya akan masuk, kemudian saya akan minum, dan insya Allah juga bebannya terkurangi. Dia masuk, dia berendam di air tersebut. Ternyata apa? Yang terjadi bukan yang terjadi di awal, bukan semakin ringan,
tapi semakin berat. Maka kias yang fasid, analogi yang rusak ini disebut analogi himar, analogi keledai, analogi yang rusak. Jadi pada dasarnya ketika seorang mukmin itu mendapatkan perintah Allah, jadi melihat perintah Allah itu bukan dengan kacamata analogi, tapi betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat ini yang terbaik, ini yang terburuk, tidak, tapi betul-betul seorang mukmin itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol ikhwan, terkadang ketika kita duduk di majelis ilmu berbicara tentang satu maudhu', satu tema, misalnya masalah iman, masalah kufur, ataupun pada saat ini kita bicara masalah al-kibr, itu masalah kesombongan, kadang-kadang hati kita itu melihatnya orang lain, oh orang itu sombong, oh si fulan itu sombong. Kadang-kadang kita kurang muhasabah terhadap diri kita sendiri. Jangan-jangan sifat ini ada dalam hati kita, ini penting. Jadi dalam bahas suatu tema, itu yang paling awal pertama kali hendaklah yang dilakukan seseorang al-muhasabah, introspeksi dan koreksi diri. Ini yang paling penting. Jangan sampai kita hanya mendata orang lain. Oh, saya punya tetangga ini sombong ini. Saya punya kawan sombong ini. Jangan seperti itu dulu, tapi lihatlah diri kita. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan darajatul kibr salat. Tingkatan kesombongan seseorang itu ada 3. Beliau menyebutkan darajatul kibri kama dzakara Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala salat. Tingkatan kesombongan ada 3. Yang pertama adalah al-kibrul mustaqirru fil qalbi haitsu yara nafsahu khairan minal ghair. Yaitu kesombongan yang berhubungan dengan hati, Pak. Kesombongan yang berhubungan dengan hati, salah satu cirinya adalah ketika dia melihat dirinya itu lebih baik daripada orang lain. Ya, lebih utama daripada orang lain. Dan itu berhubungan dengan hati. Walaupun tidak terucap dengan lisan, bahasa lisan ataupun bahasa tubuh, ketika seseorang walaupun kelihatan zahirnya tawadhu, ya, jadi ketika suruh bicara di tempat umum, Pak sampaikan ini nasihat, oh jangan, saya ini bukan orang yang lebih afdol dari kalian. Tapi ternyata apa dalam hatinya, kalian tuh apa ilmunya masih tetek, saya yang paling baik. Walaupun lisannya tawadhu, tapi hatinya seperti itu, maka itulah permainan setan. Hati-hati. Ini adalah tingkatan sombong yang pertama, yang berhubungan dengan hati. Dan saya lihat ini yang paling bahaya. Karena apa? Seseorang yang terkena penyakit sombong pada hatinya, kadang-kadang dia tidak merasa sombong. Bahkan sebaliknya, seseorang itu merasa tawadhu di sini. Ya, hati-hati. Jadi setan itu pintar. Ya. Orang pengen menghindari riya, tidak banyak ngomong. Tapi ternyata ketika dia diam, ingin dipuji, dia itu seorang yang tawadhu, disitulah dia terjerumus dalam perbuatan riya. Na'udzubillah min dzalik. Susah sekali, Pak. Hal-hal yang berhubungan dengan hati sangat susah sekali. Ya, termasuk al-kibr ini adalah suatu penyakit yang menyerang bagian hati juga. Jadi seseorang ketika melihat orang lain itu lebih rendah, meremehkan orang lain, walaupun tidak terucap dengan lisan ataupun bahasa tubuh dia, maka sesungguhnya dia telah terjerumus pada penyakit yaitu al-kibr, yaitu sombong. Kemudian yang kedua yaitu al-kibru bi idhari fil af'al. Yang kedua kata Ibnu Qudamah bahwa kesombongan yang terjadi pada af'al, itu action, perbuatan seseorang nampak pada perbuatan. Misal tarafu' fil majalis wa yunkiru man yuqassiru fi haqqi. Seperti orang yang sombong menampakkan dirinya, jadi menonjolkan dirinya di majelis, suatu majelis ilmu misalnya, seseorang ingin bertanya, misalnya bertanya pada seorang syekh atau seorang guru, bukan ingin mengobati ketidaktahuan dia, tapi ingin menampakkan dirinya bahwa dia itu seorang ahli. Di sini. Ini sangat bahaya sekali. Bukan tujuan dia ini ingin mengetahui suatu pengetahuan, tapi ingin menunjukkan bahwa dia itu seorang yang tahu. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Seperti juga ketika seseorang itu misalnya ada salah seorang
ruqyah ya. Misalnya kemudian datang seseorang ya kepada dia dan tidak manggil dia kiai. Hei, fulan, bukan kiai. Hei, Muhammad, gitu kan. Ya walaupun seharusnya kita ini seorang muslim menghormati para alim ulama ya, memanggil dengan panggilan yang pas, apalagi dia lebih tua. Ini ada sesuai dengan syariat. Dengan sembarangan kan? Ya, minimal dengan dia posisinya lebih tua itu kita harus menghormati, apalagi dia seorang ustaz, seorang kiai, ya, seorang yang iltizam dengan sunnah, kita hargai. Ya, tapi misalnya saja, ini satu misal saja. Ketika ada seseorang yang datang pada Pak Kiai misalnya, "Hei Muhammad," bukan kiai. Kemudian kelihatan masam mukanya. Nah, ini jangan-jangan ini termasuk indikasi ada kiber dalam hatinya. Ketika seseorang itu kurang memberikan hak kepada dia, dia merasa bagaimana gitu. Harusnya Anda itu menghormati saya. Itu bahasa lisannya, tapi dia tidak mengucapkan dengan bahasa lisan, tapi dengan bahasa tubuhnya. Ini kiber dalam bentuk apa? Ayat ikhwan, kiber kesombongan dalam bentuk yaitu af'al, perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah al-kibru bi idharihi fil lisan. Itu kesombongan seseorang tapi betul-betul nampak dalam lisannya. Ini jelas tidak perlu dicontohkan ya, Pak. Kesombongan pada lisan. Oh, saya orang yang paling baik di sini. Saya orang yang paling mulia. Ini sudah jelas sekali. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Yaqulur rajulu lirrajuli ana akramu minka." Ini perkataan Ibnu Abbas, Masya Allah. Kita coba baca dan kita terjemahkan. "Yaqulur rajulu lirrajuli ana akramu minka." Seseorang berkata kepada orang lain, "Saya lebih baik, lebih mulia daripada kamu." Walaisa ahadun akrama min ahadin illa bittaqwa, dan sesungguhnya tidak ada seseorang itu lebih mulia dibanding orang lain kecuali dengan dasaran takwa. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Al-Hujurat ayat 13. Kemudian beliau melanjutkan, "Wa kadzalika takabburu bil mal." Dan begitu pula takabur dengan harta. "Wal jamal," cantikan. "Wal quwwah," kekuatan. "Wa kasratul atba', wa nahwi dzalik." Dan sombong karena banyak pengikutnya dan lain-lain sebagainya. "Wa takabburu bil mali aktsaru ma yajri bainal muluki wat tujjari wa nahwihim." Dan biasanya takabur di dalam harta itu berlaku kebanyakan bagi para raja dan para pedagang. "Wa takabburu bil jamal aktsaru ma yajri bainan nisa." Kemudian takabur karena disebabkan kecantikan itu kebanyakan melanda para wanita. "Wa yatuhuna ila tanaqqus wal ghibah." Kemudian hal itu menyebabkan mereka sering meremehkan kawannya ataupun akan terjadi ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. "Wa dzikrul uyub," dan menyebutkan aib-aibnya. "Wa ammat takabburu bil adba wal ansar fa yajri bainal muluk wal mukasarah bi kasratil junud wa bainal ulama bil mukasarati bil mustafidin." Sedangkan takabur dengan jumlah pengikut yang banyak yang mengikuti dia, yang loyal terhadap dia, itu biasanya terjadi pada para raja dan para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata penyakit sombong ini bukan hanya menyerang orang awam. Ternyata menyerang orang-orang khusus. Orang-orang yang sombong dengan para pengikut biasanya mereka adalah para raja, para pemimpin, dan para ulama. Para raja, para pemimpin itu sombong dengan tentara-tentara yang melindungi dia, yang mendukung dia. Sedangkan para ulama sombong dengan banyaknya murid yang belajar dengan dia. Hati-hati. Jadi sekali lagi adalah, ini adalah sesuatu yang sifatnya hati kadang-kadang. Sifatnya adalah hati. Bahkan seorang ulama ketika mendapatkan pengikutnya banyak, alhamdulillah itu adalah termasuk bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan serta-merta hal tersebut menjadikan dia tergoyang dan tergoda oleh godaan setan. Dia bangga dan sombong karena banyak pengikutnya, sehingga muncul dalam hatinya, "Oh, saya orang paling alim. Oh, saya orang paling faqih daripada si fulan dan si fulan."
ini adalah satu sifat sombong yang akan menghancurkan amalnya. Dan ini adalah termasuk al-kabair, termasuk dosa besar, bapak-bapak sekalian. Dosa besar. Ya. Lalu bagaimana hubungannya dengan hadis Rasul? Jadi termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, Pak. Dan dia tidak kekal di neraka selama dia bertauhid. Ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berbeda dengan keyakinan orang-orang Khawarij yang mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Status mereka di dunia kafir, kemudian menurut mereka, mereka akan kekal di neraka. Ini orang-orang Al-Khawarij. Orang-orang Khawarij. Kemudian Al-Mu'tazilah juga seperti itu. Walaupun dia berbeda dengan orang Khawarij hanya pada status dunia saja. Kalau menurut Al-Mu'tazilah, pelaku dosa besar adalah statusnya di dunia tidak kafir, tidak mukmin. Namun di akhirat dia sama dengan orang Khawarij, kekal di neraka. Apa fungsinya kalau hanya beda status di dunia, Pak? Khilafnya khilaf lafzi. Ya, khilafnya hanya khilaf yang tidak hakiki. Beda kalimat saja. Apa fungsinya seseorang itu beda status di dunia, namun di akhirat statusnya sama. Dan sebagian orang yang menisbatkan pada irja' murji'ah mengatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu imannya seperti imannya malaikat, imannya seperti imannya para nabi dan orang-orang soleh. Ini kebalikan. Yang pertama ekstrim, yang kedua itu kendor, Pak. Jadi memang Islam itu, masya Allah ya, Islam itu sebenarnya adalah wasat. Dan di dalam Islam ada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, sifat mereka adalah pertengahan, tidak ekstrim, tidak kendor dalam apapun. Ya, seperti misalnya dalam masalah iman, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bolehnya istisna, pengecualian dalam iman, insya Allah. Kalimat insya Allah dalam masalah iman itu dibolehkan. Ya, karena dengan maksud apa? Tidak merekomendasikan dirinya sendiri bahwa dia seorang mukmin yang sempurna. Maka ketika dia mengatakan ana mukminun, insya Allah tidak masalah. Bukan berarti dia ragu. Karena mukmin, iman itu ada iman yang kamil, ada iman yang naqis. Iman seseorang itu ada iman yang sempurna, ada iman yang kurang sempurna. Dan ketika seseorang mengatakan ana mukminun, kemudian ditambah dengan insya Allah, maka dia tidak memberikan tazkiyah ataupun rekomendasi pada dirinya sendiri. Karena mengucapkan insya Allah, Allah yang maha tahu. Ataupun ketika dia mengucapkan insya Allah, maksudnya adalah iman yang berhubungan dengan masa depan. Apakah betul-betul dia nanti mati dalam kondisi iman atau tidak, dia tidak tahu. Maka ketika dia mengucapkan ana mukminun, ditambah insya Allah, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Sedangkan sebagian orang mengatakan haram, tidak boleh. Kalau orang mengatakan saya mukmin insya Allah, berarti ragu. Ya, berarti ragu. Jadi dia berlebih-lebihan. Tapi ada kelompok yang berlebih-lebihan dalam menetapkan daripada kalimat insya Allah, Pak. Bukan hanya berhubungan dengan masalah iman dan kufur, tapi dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, saya katakan buku ini ya, Pak. Ketika ditanyakan kepada mereka, apakah ini buku? Oh ya, buku insya Allah. Ya, kok insya Allah, ini dah buku kok insya Allah. Ya. Kenapa insya Allah? Ya kan Allah maha mampu merubah buku itu jadi susu, katanya. Ini orang yang berlebihan. Padahal insya Allah itu diperuntukkan untuk sesuatu yang kita belum tahu. Misalnya, Bapak sudah pergi ke Mekah? Ya, sudah. Dan ditambah insya Allah, karena sudah insya Allah. Pengen nyunah, pengen melafatkan lafat yang syar'i, keliru. Bapak sudah haji? Ya. Sudah insya Allah. Harusnya alhamdulillah sudah. Bapak mau haji? Insya Allah mau. Nah, ini tepat penggunaan katanya. Ya, jangan sampai keliru. Walaupun ingin menampakkan sesuatu yang sifatnya syar'i, lafaz-lafaz syar'i, tapi jangan keliru. Bapak sudah haji? Sudah insya Allah. Ya, insya Allah sudah kok insya Allah. Kenapa insya Allah? Ya, jangan sampai seperti orang tadi. Ya, ini buku. Iya, buku insya Allah. Kok insya Allah? Karena Allah maha mampu merubah buku ini menjadi apa? Susu misalnya. Allah musta'an. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sikap apapun, mereka berada dalam wasatiyah, pertengahan.
tidak ekstrim dan tidak kendor. Ini adalah salah satu sifat ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun yang namanya wasatiyah, pertengahan itu ukurannya syar'i, Pak. Bukan menurut saya, bukan menurut Bapak, bukan menurut pendapat orang. Misalnya seseorang menghadapi fitnah sekarang ini antara sunni dengan syi'i, ahlu sunnah dengan syiah, dia berusaha ingin tengah-tengahnya. Wah, kita umat Islam sebagai umat pertengahan, mari kita bangun Islam ini dengan sarana ukhuwah Islamiyah. Kita satukan antara syiah dan sunni misalnya. Ini orang enggak paham wasatiyah. Maka pada dasarnya bukan wasatiyah. Wasatiyah itu bukan syiarat dan slogan saja, tapi wasatiyah itu betul-betul wasatiyah berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu diperhatikan. Sekali lagi bahwa wasatiyah itu, pertengahan itu bukan menurut pribadi-pribadi kita, tapi ukurannya adalah syar'i, syariat yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayol ikhwan, demikianlah masalah yang berhubungan dengan al-kibr, yang kaitannya dengan kesombongan ahlul kitab ketika diseru kepada kebenaran, mereka mengatakan bahwa kita itu sudah penuh. Jadi otak kita itu sudah penuh dengan maklumat, tidak perlu dakwah kalian. Kan ada seperti itu. Misalnya ada seorang sudah mendapatkan gelar profesor, disampaikan hadis yang nyampaikan anak SD misalnya, ini hadis al-haq. Seharusnya kan bukan lihat anak SD-nya, tapi lihat hadisnya. Ini adalah kalam Rasul. Tapi mungkin karena enggak perlu ini. Saya sudah profesor. Ya. Saya sudah profesor, ini apa ini? Padahal betul-betul hadis itu adalah hadis Rasulullah. Tapi berhubung yang menyampaikan mungkin orang yang jauh dari kualitas dia, dia menolak. Ya. Dan kadang-kadang ini muncul memang. Kalau kita menerima kebenaran dari orang yang statusnya lebih tinggi daripada kita, yang kadang-kadang ilmunya lebih tinggi daripada kita, enggak masalah. Tapi ketika kebenaran itu datang dari orang yang notabene-nya adalah di bawah level kita, itu ujian, ayol ikhwan. Apakah kita itu betul-betul tunduk perintah Allah ataupun kita itu seperti iblis, mentakwil, mengkiaskan. Saya harus tunduk ini. Bukan dilihat itu adalah perintah Allah atau tidak, tapi dia menakwilkan. Saya terbuat dari api, sedangkan Adam terbuat dari tanah. Enggak pantas. Saya seorang profesor, seorang yang levelnya tinggi, yang menyampaikan saya, apa ini? Tidak melihat apa yang disampaikan tadi. Maka kalau orang menolak kebenaran karena dasar seperti ini, termasuk menolak kebenaran dengan udrun batil, dengan suatu alasan yang batil, yang tidak hak, yang tidak sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini permasalahan pertama. Termasuk permasalahan jahiliyah adalah menolak kebenaran dengan alasan yang sifatnya batil. Kemudian yang kedua, ayol ikhwan, masalah kedua dari masalah-masalah jahiliyah yang akan kita bahas, yaitu tahrifu adillatil kitab ba'da ma'rifatiha litawafuqi ahwa'ihim. Tahrifu adillatil kitab, yaitu mereka melencengkan dalil-dalil kitab, memalingkan, melencengkan, ya. Ba'da ma'rifatiha, setelah dia memahaminya, litawafuqi ahwa'ihim, supaya berkesesuaian dengan hawa nafsunya. Di sini ini juga banyak terjadi di kalangan ahlul kitab. Jadi mereka merubah kitab mereka, mengeluarkan fatwa-fatwa yang bertentangan dengan kitab mereka. Kitab mereka mengharamkan riba, kemudian keluar fatwa, riba yang dimaksud itu bukan riba itu, riba ini loh misalnya. Ini daging babi itu haram. Di dalam kitab mereka, mereka mengatakan, tidak, yang dimaksudkan babi di sini babi hutan, bukan babi peliharaan. Misalnya, ini banyak terjadi, ayol ikhwan. Mungkin bagi teman-teman yang paham kristologi mendalami, mungkin akan mendapatkan banyak hal ini. Kemudian, contoh-contoh yang lain. Mereka pada dasarnya tahu, tapi dirubah untuk supaya sesuai dengan hawa nafsunya. Maka intinya, salah satu penentangan seseorang terhadap syariat ini, sumbernya hawa nafsu. Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu dia yang menyebabkan dia itu tidak mengikuti daripada kebenaran. Tadi masalah yang pertama adalah tidak mengikuti kebenaran karena alasan sombong. Yang sekarang adalah karena mengikuti hawa nafsu. Ada satu kisah yang berhubungan dengan Jahm bin Shafwan. Dia tokoh Jahmiyah, Pak. J-
Jamiah ini para ulama sudah sepakat mereka itu kufur. Ya, mereka menafikan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menafikan nama dan sifat Allah, apa yang ada? Yang ada adalah menafikan wujud Allah. Karena tidak ada sesuatu yang wujud kecuali dia memiliki sifat. Tidak ada sesuatu yang wujud kecuali dia memiliki sifat. Kalau sudah dinafikan nama Allah, kemudian sifat Allah, karena di antara sifat Allah adalah wujud. Ya. Maka kalau orang seperti ini, apa yang diharapkan dari keislaman dia? Hanya namanya saja, maka pantas para ulama mengkafirkan pengikut Jahmiyah. Pentolannya Jahm bin Sofyan ini pernah suatu saat dia mengatakan, ketika dia melihat salah satu firman Allah dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, itu istiwa bersemayam di atas arsy. Dan termasuk keyakinan Ahlussunnah dalam masalah istiwa nih Pak, bersemayam, ini perlu dipahami bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Dia terpisah dari makhluknya secara zat, tapi dia bersama makhluknya dengan ilmunya. Ini pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Harus dipahami bahwa Allah bersemayam di atas arsy, itu pun harus dipahami bahwa Allah tidak butuh arsy, tidak. Kalau arsnya itu enggak ada, Allah jatuh, tidak. Itu adalah pemahaman kerdil kita. Allah bersemayam di atas ars tidak langsung serta-merta Allah butuh, tidak. Allah ghaniyun an khalqi. Allah tidak butuh dari makhluknya. Kemudian apakah Allah itu langsung menempel pada ars? Belum tentu seperti itu. Sudah, kalau kita mendapatkan satu nas bahwa Allah istiwa bersemayam di atas ars, sudah kita maknai seperti itu. Allah istiwa bersemayam di atas ars, wa huwa bainun al khalqi. Dia terpisah dari makhluknya. Dan ini sebagai bantahan terhadap orang yang memiliki pendapat ataupun pandangan hulul namanya Pak. Ataupun wihdatul wujud. Mereka meyakini bahwa Allah itu bersatu dengan makhluknya. Bersatu dengan makhluknya. Jadi ada istilah hulul, ada istilah ittihad. Jadi kalau ittihad, maaf ini... Ya sekalian sampai di sini, walaupun saya enggak ada tujuan ingin menjelaskan masalah ini, enggak masalah. Jadi ittihad itu kalau bahasa kita bersatu, Pak. Walaupun istilah mereka yang meyakini istilah-istilah ini, al-ittihad itu menetapkan satu wujud saja. Menetapkan satu wujud saja. Misalnya, tidak ada wujud di alam ini kecuali Allah. Jadi mikrofon ini Allah. Jadi penampakan yang ada di muka bumi ini Allah semuanya. Maka dari keyakinan ini akan tumbuh keyakinan yang keliru lagi. Karena fasadul lazim yaqtadi fasadal malzum. Keyakinan yang keliru akan mengakibatkan munculnya keyakinan dan amalan yang keliru. Orang yang memahami seperti ini akan mengatakan bahwa Fir'aun adalah orang yang paling bertauhid. Kenapa? Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang paling tinggi. Oh, Fir'aun yang paham tauhid. Itu berawal dari pemahaman bahwa tidak ada wujud di muka bumi ini kecuali adalah merupakan wujud daripada Allah. Ini ittihad. Sedangkan hulul, al-hulul, kalau kita lihat di kitab-kitab mufrodat, kitab-kitab ta'rifat, ya, kitab-kitab definisi-definisi milik al-Jurjani dan lain sebagainya, kita malah akan mendapatkan bahwa namanya al-hulul itu masih mending daripada ittihad. Karena hulul itu masih menetapkan dua wujud. Wujud Allah dan wujud makhluk. Tapi wujud Allah ini bersatu dengan wujud makhluk. Tapi masih bisa dipisah menurut mereka. Dan ini keyakinan orang-orang Nasrani. Jadi Isa, ya, Nabi Isa itu beda dengan Yesus, ya. Kalau Nabi Isa itu manusia biasa, kalau Yesus itu Isa plus, sudah bersatu dengan Allah. Ya, ada Isa plus Allah, alam bisa mungkin nanti teman-teman yang giroh untuk belajar kristologi itu penting sekali kan. Kita mengetahui hak Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an, kemudian hafal Injil untuk supaya mengingatkan orang-orang yang masih dalam agama Nasrani. Karena pada dasarnya kita ini seorang dai, pada siapapun kita berdakwah. Seperti itu. Jadi pendapat ini terbantahkan karena pada dasarnya Allah itu terpisah dari makhluknya. Sedangkan kebersamaan Allah, wa huwa ma'akum. Dia bersama kalian. Para ulama menjelaskan bahwa kebersamaan Allah dengan makhluknya itu adalah kebersamaan yang sifatnya al-ilmu, pengetahuan. Yaitu pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Di sini ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Mungkin akan
Simpul satu pertanyaan, bagaimana dengan ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid? Kami itu lebih dekat dengan apa namanya? Dengan urat lehernya. Ya enggak masalah. Kedekatan ini ataupun kata-kata saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,
Pada waktu itu, mereka belum belajar pada
saja, tapi sedangkan mengkoreksi dengan buat dengan pendapat mayor para ulama, yaitu haram. Belajar ini hukumnya haram walaupun tidak mengamalkannya. Sedangkan dapat memperkuat dengan waktu yang haram ini diberikan yang terbatas, tapi pendapat beliau termasuk pendapat yang ulama dibagi pendapat kita yang pertama. Yang kedua adalah dalam surat Al-Anfal, di situ tidak menunjukkan pertakluan antara hamba dan makhluk. Maksudnya, ketika seorang melintas, apakah yang menunjukkan atau tidak itu adalah kebutuhan Allah? Maksudnya seperti itu. Kita pun sudah menunjukkan ini. Mungkin kalau seorang hari pernah tahu titik-titik tertentu ini berapa derajat, berapa derajat, tetap jatuh, tapi bisa ya, menurut dia, ya, Allah yang mengizinkan, kemudian berdua dari ketiga kata kata Allah kalau kita berdua kalau kita yang dari waktu kita berbincang itu manusia dari kita kemudian kita satu orang mungkin harus apa mengamalkan daripada nanti waktu kalau mungkin dalam mengamalkan tak aku ini buat tawas tu memakai ini dalam tindakan yang masih saya seperti satu jadah ketika jadahnya salah satu buka badannya terluka maka akan terkenal pada jadah yang lain dan menjaga malam seperti itu dan badannya berbeda dan terkuat pada saat kalau saya juga sangat bukan akhirnya Pak jadi Pak tak usah namun apa lain-lain untuk orang yang tidak usah tetapa pada Allah itu yang kemampuan kalian Allah tidak akan membalik sesuatu yang kita tidak mampu. Ketika antum mampu untuk memberikan bantuan secara fisik, silakan kalau itu menjual bantuan yang besar, dengan yang sudah terkenal, tapi kejadian bantuan. Dan bantuan sepatu itu kan ada yang kita akan lain, yang tapi kebatan kita itu sudah dimana lain. Ya, sudah dimana lain, sebagai teman-teman yang ada kesempatan itu kan, melakukan jadi, tidak tahu, yang tidak dimana lain. Ya, jadi tetap, ingin teman-teman yang berlaku dari kita ambil mampu kita. Tapi kalau kita berbicara untuk itu memberikan motor yang dari diri kita dan orang lain itu. Dan kemudian kalau tidak mampu kalau kita ingin harta dan uang, assalamualaikum dan seperti kalau mau mengambil dari mati yang mana, alhamdulillah kalau kejadian 2012 dan kita dari pasangan orang lain yang semua kalau sama berbalas kita pun lalu semua dalam hal yang ramah kita. Kalau kita pun tidak butuhkan mereka yang beda dengan orang yang berbeda dengan teman itu tidak sekali tapi orang-orang kiraan ini mereka punya nanti kita ketika kita mampu menjalankan kita tahu kan yang memang mungkin ada berapa yayasan yang bisa menjalankan yang sama saya kalau tidak kemudian ketika anda tidak mampu di doa dan doa doa menulis dengan dia khususnya di malam akhir ini belum dikirakan termasuk itu adalah hak yang harus kita berikan pada saudara kita yang lewat. Terima doa, khususnya ketika waktu saja dilakukan, ataupun waktu saja terjadi semua. Jadi cuma pada waktu yang terjadi, tapi Allah tidak memberikan cara terhidrat. Karena Allah menjelaskan bahwa yang wajib adalah waktu antara hafta dan makhluk. Itu menjelaskan di sisi satu, antara waktu mau berbuka, itu berhari. Berdoa. Bukan hanya doanya itu secara waktu ini, kalau wanita dalam cukup ya Allah mungkin kemana atau mungkin di bisa kadang-kadang itu ada sebagai bentuk minimal. Untuk minimal apa? Suatu amalan yang sebagai realitas itu kita terima dari banyak kekuatan. Doakan mereka. Dan ingat doa itu, insya Allah akan diberikan kita kepada Allah. Kita bertanya apa yang kita lakukan, kita sudah berdoa minimal. Tapi hasilnya lalai dari kita. Mudah-mudahan kita pada saudara yang beriman, dikuatkan imannya, dijaga kehormatan mereka,
berkaitan dengan mereka seperti ini datang di kepala kamu. Intinya apakah kamu melakukan apa yang menjadi kemampuan anda sekalian dan dirasa di mata ada mata yang baik yang berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Ini yang kita akan jawab untuk apa? Kita mewakili walaupun mungkin tidak mengeluarkan mata percakapan yang lima orang ini. Untuk yang lain kita buka pak. Karena waktunya jalan-jalan baik. Soalnya tetap ada yang menunggu satu jam saja. Tapi ini belum mengancam bahwa satu untuk apa sih pak? Iya, jadi itu kita keluar juga tetap-tetapkan itu apa saja orang kaki itu karena dapat tinggal sekali saja mengetahui bahwa seorang mati karena penyakit dia hati atau karena dia dalam berangkat itu tidak boleh. Tapi kalau simpul intinya ada yang dapat boleh kan intinya baik untuk menangkap atau mengatakan itu tapi dapat tidak dapat memang ya itu karena tidak ayat al-Qur'an itu menunjukkan bahwa sihir adalah kufur, sehingga mereka sudah mengajarkan mengatakan cinta mata kufur, fitnah pun pada kufur. Demi yang kami itu adalah kita ujian kita begini dan karena kali-kali kalian satu lagi apa dalam untuk apa yang menimbulkan hal ini, orang-orang yang berani membantu seperti ini.
Untuk betul ada dari mana bantuan untuk diri mana, atau sekarang kita jangan mencari fatwa itu kan juga dilema kita kan. Dilemanya itu sekarang kita sudah fatwa pada ulama yang sudah saya jual, ternyata kita sudah fatwa dengan jihad, dia belum pernah menjihad dengan kita. Jadi belum pernah menjihad dengan sekarang ibadah terakhir, tapi kita bisa fatwa jihad dengan kita kan. Ada yang selain, ada ulama-ulama menjadi, yang kita minta pada sikit dan berkenaan dengan patah-patah yang itu apakah memang ada dari khusus yang menjadi patokan berlumah itu jadi memang ya seperti yang mengatakan di rumah itu atau berharan di hati dan ya baik kepada yang tersebutnya ini ada ya kita tidak dipandang dalam hal yang lain jadi akhirnya kita bilang yang paling penting adalah kita mengutuk tadi dan tapi kita bertarang di hati orang kalau salah itu lebih jadi jadi siapa loh kan ya tapi itu yang paling penting dan sampai kesemangatan kita itu berlulus terus tidak seperti yang pulang lagi kalau masalah ulama yang menanda itu jadi itu yang berhukuman itu adalah orang ulama yang menuntut percaya dan mereka ulama yang berusia dan salah dia adalah orang yang mungkin kita turun mungkin bagian ulama tidak aku dengan keinginan bagian para pemuda ini ulamanya kurang makan dengannya jadi kita harus mati karena mungkin sedikit berbeda dengan aku tanpa mengulangi kata dari tanya saya ada Imam Al-Ghazali Imam Besar karena mungkin kurang tonton mungkin ya saya tidak terlihat apa yang terlihat dengan tetap kita adalah bagian orang tua ini yakin bahwa ini tidak maksa untuk keluar dari sumber ilmu walaupun dia sudah terang lagi karena kita katakan ini salah dalam hal itu sangat sekali sangat berbeda tapi tanpa mengurangi kadar pembatasan kita pada para ulama intinya khususnya jihad yang berada di luar negeri kita itu misalnya bapak bapak para ulama yang ini tidak mengatakan kesimpulan karena di desa ini belum ada satu orang pun yang disepakati ke antara mereka itu punya yang pertama itu belum tidak mungkin di negara-negara yang lain sudah sangat jadi kita masih ya ulamanya lama pelan lama kelompok masih gitu ya jadi ulama yang membuat apa ala ini masalah dia ini masalah itu yang dia itu pengalaman pelan ini malah jadi pengalaman kalau kita bukan pelan ya sudah intinya kehadirannya dan pelan pengalamannya di dekat Allah dan kita akan kepada yang positif dan juga kita bila dan teman-teman kita betul-betul bila kalau kita dan dengan teman-teman kita sendiri seperti orang-orang dia ya, dia menitulah yang mati yang harumah terakhir harumah yang mereka mati yang harumah untuk mereka tapi yang berlaku yang berbila di dalam ya, dan seperti itu slogan saja dan kalau kita slogan ingin mengatakan siapa tiga ada satu orang Amerika yang merata daya dari beberapa negara kita malah yang intinya merata daya kalau saudara-saudara kita yang ini membatalkan masalah umur dan jumlah takdir itu penghubungan keras yang lagi ini itu melalui kejahatan dengan keras ya takdir yang betul itu dengan pagi sampai takdir ini tidak muncul dalam masalah kejahatan akhbar itu bukan dengan kejahatan sekolah itu menurut itu membatalkan yang sangat dalam dan dalam sekali ya ketika teman-teman memahami masalah takdir itu dengan teman yang tinggi nanti menjadi takdir takdir yang tidak beralasan, pengaruh yang tidak beralasan, kemudian ada yang takdir tata suri. Kalau kamu tak sama kami, takdir semuanya. Ini yang merepot. Kita tutup, namanya ada empat yang lain. Apa mungkin kita lakukan? Untuk yang lain, pertanyaannya apa? Semoga kajian yang tinggal ini juga teman-teman kita akan memberikan tambahan keterangan dan juga dan sekaligus dan menjadi waktu lokal yang bisa kita amalkan dalam ini akan kita menjadi masalah-masalah kejadian dan kita pasangkan masalah-masalah yang Islam yang ingin sesuai dengan Islam karya Islam dan 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 Thank you.
sallallahu ala Muhammad.